Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat-sehat aja, teman-teman. Hari ini aku masak daging ayam bumbu cabai merah yang melehoi-lehoi, melonak. Warnanya merah-merah melonak ya, teman-teman ya. Gimana kabarnya, teman-teman semuanya? Para YouTuber, para sahabat seaku dimanapun berada ya. Tuh, teman-teman, hayu kita tonton ya videonya cara masak daging ayam bumbu cabai merah ya ala Tati Suldi. Terima kasih yang selalu mendukung, yang selalu support, yang selalu share video saya. Beribu-ribu terima kasih. Semoga dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Yuk teman-teman simak terus ya videonya dari awal sampai selesai. Terima kasih. Wow, pokoknya mah nikmat ini mah. Dicocol sama nasi putih. Wih, yumi-yumi. Tuh teman-teman, ini bahan untuk ayam goreng itu ya, sambal cabai merah ya teman-teman ya. Di sini ada ayamnya, ini ada 3 potong paha ya. Di situ ada cabenya. Terus di sini ada sepotong sebelah ya, itu bawang bombay, 1 buah tomat, terusan maji, 3 siung bawang putih ya ta. Tuh ini ya, ini bahan-bahannya. Udah nyiapin air mendidih ya, sekarang mau ditaruhin setengah sendok garam, terus 1 sendok bumbu arang, terus 1 sendok kecil kunyit ya. Sekarang daging ayamnya dimasukin, direbus dulu ya. Teman-teman, direbus dulu sampai matang ya teman-teman ayamnya. Colek-colekannya jauh lagi nggak disiapin, dasar nenek-nenek ini bikin konten. Maaf aja ya teman-teman, harus maklum ya teman-teman ya, namanya nenek bikin konten banyak yang lupa ya. Tuh, ini direbus dulu sampai matang ya teman-teman ya. Ayam ini dagingnya udah diangkat ya, udah matang. Sekarang aku udah nyiapin itu ya, udah nyiapin minyak, udah panas ya teman-teman ya. Dagingnya mau, daging ayamnya mau digoreng ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini daging ayamnya digoreng dulu sampai matang ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, ini daging ayamnya udah itu ya, udah matang ya teman-teman ya. Sekarang sama aku mau diangkat ya teman-teman. Taruhin di sini di piring ya teman-teman ya. Teman-teman, ini dagingnya ya, daging ayamnya udah mateng. Sekarang siap bikin sambelnya ya teman-teman ya. Penggorengan ya, mau ditambahin
ke dalam ayamnya ya teman-teman. Tutup-tutup gitu aja. Ini masukin lagi, ini yang satu masuk, terus ambil lagi satu. Ini kalau udah empuk banget ya teman-teman daging ayamnya, ini dipenyet-penyet aja sedikit ya teman-teman ya, biar tercampur rata nanti bumbunya ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, ini udah di penyet-penyet ya teman-teman, ini daging ayamnya. Sekarang siap dimasukin ke bumbu yang masih di kompor ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, ininya udah matang ya, bumbunya misalnya udah tercampur rata. Sekarang ininya daging ayamnya dimasukin. Ini nggak dibalik ya teman-teman ya, dituin aja, ditaruhin ya, jadi biar enggak hancur ya teman-teman. Cuma begini aja ya teman-teman, ditaruhin begini aja, jangan dibalik karena ininya udah dipenyet-penyet daging ayamnya ya teman-teman ya. Kalau udah tercampur, udah ditaruhin ke atasnya ayam ini, udah pokoknya nama lima teman-teman ya. Nama pedasnya nampol, tuh kan ini pada turun ya karena dipenyet-penyet sama aku. Teman-teman, ini udah itu ya, udah matang ya teman-teman ya, ini daging ayamnya. Wow, pokoknya sekarang siap disajikan ya teman-teman ya. Sekarang mau disajikan, udah nyiapin ini ya piring saji, sekarang disajikan daging ayamnya ya teman-teman ya. Hasilnya ya, ini daging ayam sam itu apa, bumbu cabai merah ya teman-teman. Wow, pokoknya nama ini nikmat banget teman-teman ya.
itu teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman, resep-resep dari saya ya teman-teman. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di video-video selanjutnya.